virus adalah virus yang ditemukan pada tubuh hewan. Hewan yang biasanya membawa virus ini adalah unta, kelelawar, tikus. Di Indonesia sebelum kasus coronavirus ini, ada beberapa kasus lainnya seperti MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome dan ada SARS-CoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang keduanya juga disebabkan oleh virus corona. Gejala dari coronavirus sama seperti gejala pneumonia pada umumnya. Biasanya kita dapatkan demam lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius yang disertai dengan batuk, disertai dengan flu, nyeri tenggorokan atau kadang kita sebut juga dengan influenza-like illness. Selain didapatkan gejala-gejala yang disebutkan tadi, pada kasus coronavirus harus ada riwayat kunjungan dari negara-negara yang telah terjangkit oleh virus ini. Nah, saat ini telah ada 44 negara termasuk Indonesia. Untuk pencegahan pada kasus-kasus coronavirus, pertama, hindarilah tempat-tempat atau negara yang telah terjangkit virus ini. Kedua, apabila Anda sakit, maka beristirahat. Ketiga, apabila Anda sakit seperti batuk, demam, flu, dan ada kunjungan dari negara yang telah terjangkit, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat. Cucilah tangan Anda sesering mungkin menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol 70%. Apabila ada batuk, maka tutuplah mulut Anda menggunakan dengan baju bagian dalam atau menggunakan masker atau menggunakan tisu dan membuangnya di tempat yang telah tersedia. Apabila Anda menyentuh barang atau benda, maka setelah itu cucilah tangan Anda. Dari penjelasan tersebut, maka mulailah dari diri Anda untuk menerapkan pola hidup sehat. Terima kasih.